Penembak jitu atau sniper ialah orang yang memiliki keahlian khusus dalam menembak tepat sasaran dari berbagai jarak efektif tembak. Selain itu, sniper juga mahir berkamuflase dengan vegetasi alam sekitar. Ada beberapa nama sniper yang populer, bahkan disebut sebagai penembak terbaik di dunia. Dari beberapa nama sniper itu, ternyata satu di antaranya ada yang berasal dari Indonesia. Kali ini, Plasma Picture akan merangkum 8 sniper terbaik di dunia yang paling menakutkan. Rob Furlong, Kanada. Rob adalah seorang kopral dari Satuan Tempur Kanada yang telah dikonfirmasi sebagai pemegang rekor sniper terjauh dalam sejarah, yaitu 2430 meter. Rob adalah seorang kopral dari Satuan Tempur Kanada yang telah dikonfirmasi sebagai pemegang rekor sniper terjauh dalam sejarah, yaitu 2430 meter. Rekor tersebut dibuat oleh Rob pada tahun 2002 ketika dirinya secara langsung terlibat dalam operasi Anaconda melawan tentara Al-Qaeda. Simo Haiha, Finlandia. Simo adalah sniper legendaris dari Finlandia. White Death, demikian dia dijuluki. Namanya berkibar saat perang musim dingin antara Finlandia dan Uni Soviet berkecamuk pada tahun 1939 hingga tahun 1940. Di balik pakaian kamuflase salju serba putihnya, ia menebar ancaman bagi para serdadu Soviet. Sepanjang karirnya, ia sudah menghabiskan 542 tentara Soviet dengan senapan Mosin Nagant. Chris Cale, Amerika Serikat. Meskipun masih ada catatan rekor membunuhnya yang tidak diketahui, namun 160 diantaranya berhasil dikonfirmasi dan membuatnya diberi penghargaan sebagai sniper paling mematikan dalam sejarah Amerika. Selama perjalanan karirnya sebagai sniper, Chris telah berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Autobiografinya yang berjudul American Sniper juga berhasil menjadi penjualan terbaik. Sayangnya, Chris dan temannya Chet ditembak dan meninggal oleh Eddie Ray dalam area tembak di tahun 2013. Rosa Sanina, Uni Soviet. Perempuan satu ini merupakan salah seorang sniper perempuan terbaik yang pernah ada dalam sejarah. Kematian saudara laki-lakinya pada tahun 1941 membuat dirinya masuk ke dalam pasukan Uni Soviet. Sanina tidak memiliki karir yang cukup panjang sebagai sniper. Namun dalam karirnya yang singkat itu, ia mampu membunuh sebanyak 59 orang. Berkat kemampuannya tersebut, Sanina ditunjuk sebagai pemimpin pasukan sniper dalam pasukan. Sanina tewas tertembak ketika melindungi komandan pasukan dari serangan artileri. Francis Pegamah Gabo, Kanada. Sebagai seorang pengintai dan targetman yang handal, Francis berhasil meraih 3 kali medal militer sebagai penghargaan berkat kemampuannya sebagai sniper. Tercatat sebanyak 378 tentara Jerman berhasil ia bunuh dan berhasil juga menangkap lebih dari 300 orang. Tidak hanya diberi penghargaan sebagai sniper, Francis juga bisa diberi tugas sebagai pengantar pesan yang kebanyakan harus melewati medan perang musuh. Lyudmila Pavlichenko, Uni Soviet. Siapa bilang sniper itu hanya bisa dilakukan oleh para pria? Ternyata ada juga seorang wanita yang dianggap sebagai sniper terbaik di dunia. Pavlichenko bersama para sukarelawan lainnya bergabung bersama infanteri untuk berperang melawan tentara Nazi. Pada saat perang itu berlangsung, dirinya hanya berusia 24 tahun.
total membunuh yang dibuat oleh Pavlichenko selama Perang Dunia Kedua adalah 309 orang. 36 dari korbannya tersebut adalah sniper musuh. Tatang Koswara, Indonesia. Sniper Indonesia terbaik datang dari Angkatan Darat TNI. Militer Indonesia sangat merahasiakan keberadaan pasukan elitnya ini agar tidak diketahui oleh musuh, karena mereka adalah salah satu pendukung keberhasilan misi di medan perang. Baru setelah lebih dari 30 tahun, terungkap bahwa salah seorang dari militer Indonesia memiliki rekor yang membuat negara lain mencantumkannya dalam sebuah buku, Sniper Training, Techniques and Weapons. Nama prajurit Indonesia Tatang Koswara masuk dalam deretan daftar 14 besar Sniper Roll of Honor di dunia. Menurut pengakuannya, ia sudah membunuh 80 orang. Tatang mencatat rekor 41 di bawah Philip G. Morgan. Charles Mohine, Amerika Serikat. Charles adalah seorang anak yang gemar memburu. Pada tahun 1967, ia bergabung dengan Tentara Laut Amerika. Selama baktinya di Angkatan Laut, Charles memegang sejumlah rekor membunuh yang cukup banyak sehingga membuatnya diakui sebagai sniper terbaik. Dalam waktu 16 bulan saja, ia mampu membunuh 103 musuh. Namun, ada 216 korban yang masih diragukan karena terlalu berisiko untuk mencari mayatnya. Nah, demikian 8 sniper terbaik dunia dan paling mematikan versi Plasma Picture. Semoga video ini bermanfaat.